Selamat siang pemirsa YouTuber Truk Mania. Ya, kali ini saya akan mereview ya, bukan review. Ya, memperlihatkan sebuah dump truck dengan kapasitas 9.000 kg, 9 ton. Tahun lama tapi kondisi masih layak pakai. Semuanya masih beroperasi dengan baik, baik dari damnya, pengereman, juga itu ada swing pada bak. Yaitu apabila nanti ada muatan, dia akan ditutup. Ini adalah Isuzu keluaran lama. Mungkin tahun 90-an. Ini adalah Isuzu VSH. VSH, ya. Tuh. Dengan cover tang kompresor masih lengkap, lampu samping. Ya. Dia menggunakan velg yang masih menggunakan 8 baut. Dia punya ukuran berapa ini? Ring 22,5. R22,5. Ya. Ini tronton Isuzu asli original Japan. Terlihat dari belakang. Kameranya nggak bagus nih. Ya. Dilihat dari belakang, terus kondisi saya nggak dicuci, kotor banget. Ini tangki solar ada di sebelah kiri. Kondisi masih bagus, kapasitas 200 liter. Lampu samping masih beroperasi semua. Ya, terima kasih pemirsa, semoga bermanfaat.